بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدم منافع في أولوم في دارين آمين ويجب غسل ما يراه النَّازِرُ من سماخ الأذن من أنثى وذكر وما يزهر حال من الدبري وطبقاته yajibu dan wajib hukumnya goslo membasuh. Ma ya naziru apa yang dilihat oleh orang yang lihat. Apa yang dapat dilihat oleh orang yang lihat? Ya orang lihat. Min simakil uzuni daripada lubang telinga. Orang ngelihat lubang telinga kita dapat dia lihat itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Jadi kalau basuh berarti air ngalir itu Ini kan lagi mandi ya. Ya masalah mandi. Jadi air jatuh di sini kita. Hmm. 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 apa-apa nih. Ayo puasa nggak apa-apa nih kemarin. Ya. Yang nggak boleh itu sampai ya masuk ke dalam teman Sepanjang kelingking kita masih dapat ya masuk ini belum nggak apa-apa. Nah. Jadi orang ngelihat telinga kita, dia dapat ngelihat telinga kita itu namanya masih zohir dan itu wajib dibasuh. Dikenakan air. Jatuhkan air di sini lagi mandi, kita ambil kemarin. Min unsa wa zakarin, baik daripada laki, perempuan dan laki-laki. baik perempuan maupun laki-laki. Wa ma yazharu halatagautik dan apa yang tampak ketika ya buang air besar. Bahasa Betawi apa berak. gitu ya. Nu Eh eh itu. Apa yang tampak ketika buang air besar? Apa yang tampak? minaduburi duburi daripada dubur kemaluan belakang tampak ketika ya buang air besar wa tabaqatihi dan lepitan-lepitannya ketika buang air besar nah, itu ketika dia buang air besar kelatan lepitan-lepitannya itu wajib dikenakan air apalagi wa Yazharu min farjil mar'ati idza jalasat ala qadamayha. Wa ma yazharu dan apa yang tampak min farjil mar'ati daripada farji perempuan. Kemaluan perempuan. Idza jalasat apabila dia duduk tu perempuan ala qadamayha atas dua kakinya nongkrong berarti. Likodo ihaja untuk kodoh hajatnya min baulin ogoh itin daripada kencing dan ee. -e. Ya. ya, jadi apa yang tampak daripada perji perempuan apabila dia duduk di atas dua kakinya, maksudnya nongkrong untuk kodoh hajat daripada kencing dan ee. -e. Ketika dia lagi kencing nongkrong, atau ee -e, nongkrong, itu kebuka, itu wajib dikenakan air ketika mandi. Hmm. Hmm. Jadi ada aturan, aturannya mandi. Hmm. Kemudian apa lagi? Ini, hmm. ya. Yeah. wa batini kul fati man lam yuhtan wa batini kul fati malam yuhtan wa matah ta min al ausaqi wa batini dan dalam kul fati kulub kulub man lam yuhtan orang yang belum disunat orang yang bama ni Penisnya ini belum disunat, ya. Dalam kulup ini kulup ini dalamnya, dalam ininya kulupnya. Hmm. Orang yang belum disunat malam yuktan Wa tak dan apa yang dibawanya. Jadi dalam kulup orang yang belum disunat dan apa yang ada dibawanya, Wa tak. Apa tuh? Minal awasaki dari pondok kotoran itu wajib dikenakan air. Jadi kalau begitu bagaimana? Iya. Berarti apa? Kalau orang yang belum disunat berarti dibuka dulu. Bahasa kita apa dulu? Ini kita gitu dulu ya. dibersihin. Sakit itu ya. Makanya dalam Islam Alhamdulillah ada yang namanya sunat itu sunat itu banyak sekali manfaatnya. Fayajibu ayajri al ma'u boleh begitu? Ya, ayajri ma'u boleh juga ayu jriyal ma'a gitu, boleh juga begitu. Mau pakai yang mana silakan aja. Mitabaihi ala kulli dzalika ayal mazkuri. Fayajibu maka wajib ayajri ma'u oleh bahwa air mengalir bitabaihi dengan tabiatnya air ala kulli zalika atas setiap demikian itu ail mazkuri yang disebutkan tadi ya dia mengalir di seluruh anggota tubuhnya ya yang sunnatnya bagus adalah dari atas sesuai dengan tabiat air mengalir dari atas ke bawah dari atas ke bawah Saudara dari mana juga boleh dari tengah boleh dari bawah boleh gitu. Mungkin awal daripada basuhan. Tapi yang sunat adalah dari atas sesuai dengan tobiat air. Wazanika yeah. li olulil adasi bikuni badani ma'adamil mashakotil lenudratil gusni. Wazanika dan demikian itu li olulil adasi ya. Karena untuk melepaskan hadas ya. Demikian itu karena untuk melepaskan hadas Mikulil badani ya, Di seluruh badan Jadi ya, dialirkan air dari atas ke bawah Biar mengalir semua Gitu ya Ma serta tidak ada kesulitan Linudratil nih karena jarangnya mandi. Ya, oh mandi hadas maksudnya kan jarang. Maksud ukuran jarang nih ya enggak, enggak, seperti mandi pagi sore gitu ya. Wayam bagi <tuh> ayat fatona man yagtasilu minnahu ibrikin Leda kikotin, wayambari dan seyogiannya. Ayat tafatona, ayat tafatona bahwa cerdas, mengerti, ya, bahwa mengerti man yang tasilu oleh orang yang mandi, Minnawi ibrikin daripada seumpama ibrik ibrik ini bisa kendi. Ya, teko ceret ya. pokoknya dari bejana yang itu ya. yang semacam itu dari kendi umpamanya kita artikan jadi seyogianya dia eh, mengerti nih, orang yang mandi dari ya, teko lidah kikotin bagi masalah yang halus Alus ini maksudnya apa? Sulit, rumit. Apa tuh masalah ini? Masalah, masalahnya apa? Wahyia annahu iza tohuro ma'alun najwi bilma'i. Ya. Yeah. Iza tohura ma'alul ma'alun naji bil ma'i ghasalahu nawiyan rub al janabati li annahu in ghafala anhu ba'dal istinja'i batala ya batala ya ghusluhu ga batala ghusluhu wa illa faqad yata jullil lamsi Fakat ya taju li lamsin payan takidu udu uhu. Au ila kulfatin fi lafi khirkotin alayadihi. Wa iya dan yaitu masalah yang dakikoh, yang halus, yang rumit. Annahu yaitu bahwasanya iza apabila tohura telah suci. Mahalun najumi oleh tempat keluar kotoran. Tempat keluar kotoran, ya, itu suci. Bilmai dengan air, kita lagi buang air, tempat kotoran kita suci bersih. Maka gosalahu. Maka dia basuh akan dia. Nawian hal kadanya berniat. Rob al janabati akan mengangkat hadas. jadi ya, niat. Jadi jangan niatnya itu masih ada, ya kotorannya bukan. Jadi ketika dia lagi cebok, terus sampai bersih, udah bersih di situ niat. Nah, di situ niat. Kenapa niat di situ li karena bahwasanya inghafa la jika dia lalai anhu daripadanya daripada niat jadi jangan niat ba'dal istinja'i setelah istinja' batala gusluh maka batal oleh mandinya artinya enggak enggak dihitung enggak dihitung mandi berarti dia harus niat baru lagi gitu Paham Ya yeah. Jadi niatnya pertama catatannya, niatnya setelah kotorannya udah pada hilang, udah bersih dia, baru di situ niat. Kedua, kalau dia enggak niat, enggak dihitung mandi, berarti dia harus niat lagi. Nah, kalau pengen dihitung niat, dihitung mandi, dia mesti niat di situ. Tapi ingat, niatnya bukan masih berumur, eh, -e bukan, udah habis semua udah bersih kita ngilasin bahasanya gitu di situ niat paham itu ya wa <tuk> <tuk> ya faqat <tuk> jika lo enggak ya maka dia butuh kepada menyentuh ya fayan takil uduh maka batal oleh uduhnya ya ini tadi katakan karena bahwasan jika dia lalai daripadanya setelah istinja maka batallah oleh mandinya batal mandinya wa illa jika lo enggak fakotnya tajum maka dia butuh Lilamsin untuk menyentuh kalau enggak begitu nanti dia akan Butuh untuk menyentuh. Fayanta Kidu, maka, ya kalau dia belum niat, itu kan, Nanti dia butuh untuk menyentuh. Kalau dia enggak niat, Ya, kalau dia enggak niat, nanti dia akan butuh untuk menyentuh. Maka ketika dia sentuh, Fayanta Kidu, batal, utuhnya. Makanya kerja bersih dulu dia kerja bersih nah. baru di situ niat ah udah cukup di situ nanti nggak usah niat lagi kan kita nggak pegang-pegang lagi dah tuh gitu. kalau dipegang lagi ini batal batal apa karena memegang kemaluan ini namanya apa ya daki koh masalah yang sulit hmm. nggak gampang nih. Ini walaupun kecil nggak gampang ya. Au ila fatin atau kepada susah payah ya artinya dia harus ada usaha khirqatin di dalam melipatnya atau kepada susah payah usahanya pada melipat kain ya nih kalau umpama nih dia enggak lupa niat dia perlu kepada satu usaha di dalam ya melipat secari kain atas tangannya kalau pengen kagak batal Oh tadi kan enggak pakai kain batal pakai kain ya itu kulfah namanya ada beban berat Nah, itu namanya masalah dakikoh jadi ini perhati ini ya ntar baca lagi susah nih. jadi kalau kita ya Mau cebok itu ya, biasanya kadang kadang kita gitu habis mau mandi eek dulu lalu kita cebok itu ya. atau juga enggak ee cebok biasa itu ya, apa kayak cebok uh, ya, kita cebok aja gitu ya, atau buang air kecil lalu kita cebok ya. sekalian ya, yang ya kemaluan belakang, sampai hilang najisnya baru kita niat, nah, ketika kita niat maka itu dianggap ya mandinya mulai di situ. Kalau kagak niat maka mandinya enggak jadi. Ya, enggak dihitung mulai di situ. Ya. Enggak dihitung mulai di situ. Ya. Kemudian juga nanti dia ya butuh kepada menyentuh maka batallah wudunya. Atau dia akan butuh kepada kalau enggak mau batal dia akan berusaha di dalam untuk ya, melipat kain ya dengan tangannya supaya kagak batal ya kan tapi ribet kalau begitu kan ini kalau memang kita pengen jadi apa ya kita kepengen itu nanti enggak uduk lagi kalau kita pengen uduk lagi ya enggak enggak soal sebenarnya sih ya, ya mau oh, pengen uduk lagi mau <laughs> ya. Kita kayaknya kebanyakan uduk lagi ya, enggak enak kalau enggak uduk lagi. Uduk itu kalau kita mau mandi itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. asalkan jangan sampai enggak uduk. Biar kurjun minal khilaf. Karena ada pendapat bahwasanya setiap kalau kita mengangkat hadas yang besar, hadas yang kecil terangkat. Gitu. Jadi kita enggak udu lagi, saya Yang penting enggak pegang kemaluan. Ya. Yeah. Khurujun minal khilaf. Kita keluar daripada khilaf, maka kita udu. Udu aja. Ya, yeah, udu. nya mau di mana kira-kira nih. Mau di awal, di tengah, di akhir. Nah, kalau di awal, kalau kita pegang kemaluan batal. Ya. Yeah. Kalau di awal kita pegang kemaluan lagi nanti batal. Silakan aja mau pakai di mana. Ah, terlalu dua aja lagi, nggak apa-apa juga. Awal uduh, akhir uduh lagi ya, boleh, bagus banget. Begitu bagus banget.